minyak lebih lama karena dia cukup ringan dan memang mengandung SPF 30. Ini sangat support dan tidak lengket sama sekali. Jadi yang jerawatan kadang suka malas pakai sunblock karena dia lebih lengket. Nah, ini di morning cream ini, Dok, dia memang betul-betul support untuk kulit sensitif. Plus di dalamnya ini, selain morning cream ini adalah sunblock, dia ini mampu juga atau ada aktif yang memang bekerja, Dok. Di dalamnya ini ada aktif pencerah. Jadi memang rangkaian intensif Renew Series ini adalah support di brightening dan anti-aging. YRS ini produk andalan kita juga, salah satunya yang kita bawa secara internasional, juga labnya juga di Paris. Jadi harapannya waktu nanti kita insya Allah sesuai target, kalau kita go internasional, itu YRS adalah produk yang bisa go internasional pertama. Dan diharapkan teman-teman juga menggunakan dulu kan ya. Karena apa? Karena UV di Indonesia ini tinggi banget, dan inilah kesehatan kulit kita untuk dijaga gitu kan. Karena orang tuh kalau ketemu orang pertama pasti yang dilihat wajahnya kan. Betul. Bukan pakaiannya. Betul. Nah, jadi kalau dilihatnya pakaiannya dulu, ya, pakaiannya berani mahal-mahal kok, masa wajahnya nggak berani dirawat yang keren gitu. Oke. Okay. Nah, poinnya aja, kita poinnya bahwa ternyata ini YRS ini, jadi merah intensif Renew Series ini memang produk yang sangat luar biasa. Dan semua sudah yang sudah merasakan ya, rasakan, sampaikan, ceritakan ke orang lain, itu benar-benar hasilnya luar biasa. Apalagi YRS, nah tadi dikasih tahu ya sama yang bersangkutan bahwa produk kita ini sudah melewati penelitian di laboratorium di Paris. Jadi orang-orang, dokter, bahkan dokter pun heran kok bisa produk merah series ini bisa melalui penelitian, hasil penelitian dari lab di Prancis itu. Jadi jangan ragu kalau kita mau pakai IRS, merah intensif Renew Series. Baiki skin barrier nih, Sonila. Sonila itu bisa menggunakan skincare yang memiliki kandungan hyaluronic acid dan juga ceramide. Di Intensive Renew Series kita memiliki produk Hydrion Potion Cream. Itu adalah masnya kita ya. Dia memiliki kandungan hyaluronic acid dan juga ceramide yang bisa melembabkan kulit serta memperbaiki skin barrier kita sepanjang malam. Jadi di pagi hari kulit wajah kita akan lebih lembab dan glowing lagi. Iya dong. Di apa namanya itu di Semarang. Ya, alhamdulillah tadi saya dari Solo bawa 60 peserta. Luar biasa. Ya. Jadi kalau nanti ada acara-acara kayak gini lagi, teman-teman pastikan bawa camitnya. Sebanyak-banyaknya ya, Pak Yonatan.